Nama saya Muhammad Faiz bin Zainal Abidin. Saya lebih dikenali dalam aksin sebagai Faiz ZA. Tapi seringkali orang salah anggap, dia orang ingatkan saya ni perempuan. Mungkin ni kesempatan yang saya ada mulai solo ni, saya nak perkenalkan diri saya sebagai Faiz ZA yang sebenar. Studio saya ni saya buat dekat ruang tamu rumah saya sendiri, iaitu bertempat di Setiawan Perak. Saya terlibat dalam bidang seni ini, saya rasa berpunca daripada ibu saya sendiri apabila diberi pendedahan tentang lukisan yang dihasilkan untuk memahamkan saya tentang pelajaran yang saya tak berapa nak tangkap. Abang saya pun salah seorang yang gerakkan hati saya untuk jadi seorang pelukis. Saya jumpa satu buku ni karya abang saya sendiri. Bila saya tengok buku yang dia hasilkan tu, banyak potret. Jadi sebabkan itu saya cuba nak challenge diri saya. Sebabkan saya tengok buku tu, saya pun cuba nak hasilkan satu buku yang lebih kurang saya lukis potret. Untuk siri saya kali ini, saya rasa tak jauh beza pun dengan karya-karya yang sebelum ni, iaitu biru gambar-gambar lama daripada album keluarga saya sendiri. Cuma kali ini saya rasa dia lebih kepada personal life ayah saya. Sebab saya perhatikan dalam satu album yang saya lukis ni, memang banyak waktu-waktu dia muda. Saya banyak guna gambar-gambar yang betul-betul dalam keluarga saya sendiri. Dalam masa yang sama, kadang-kadang orang perhatikan gambar tu pada waktu tu orang Melayu pakai macam ni. Style-style dia pun macam tu. Jadi kita dapat tahu jugalah kadang-kadang orang Melayu ni dia ikut trend juga. Tambah kalau waktu tu baru lepas apa merdeka kan. Saya rasa influence barat tu masih kuat lagi. Dalam teknik yang saya gunakan, seluruh karya saya ni banyak menggunakan palette knife sebagai major material untuk menghasilkan satu-satu palitan ataupun lukisan. Sebab biasanya yang saya perhatikan dekat Malaysia ni, kebanyakannya banyak menggunakan brush sebagai satu jalan untuk menghasilkan karya. Jadi waktu saya belajar degree, saya cuba nak lari sikit daripada traditional conventional art tu. Saya minat untuk hasilkan karya-karya yang berbentuk sejarah. Bila kita selalu sangat keluarkan gambar-gambar lama ni, orang secara automatiknya dia akan terimbau juga kenangan-kenangan dia ataupun kenangan-kenangan family dia waktu zaman-zaman yang sebelum ni. Bila kita macam flashback balik, kita tengok album lama, kita rasa macam tenang ada. Kita rasa macam kita ni dah lari jauh daripada apa yang sepatutnya pun ada. Dengan pendekatan lukis gambar-gambar lama ni, saya rasa elok bagi generasi-generasi muda ni untuk ketengahkan penceritaan yang berkait rapat dengan sejarah-sejarah kita ataupun tentang family-family. Sebab kadang-kadang satu gambar tu boleh menceritakan tentang kronologi satu negara ataupun satu bangsa, satu kaum.